إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني فضيلة مسي مجلس semua para asatiza khususnya anak-anak yang mata Allah sekalian Alhamdulillah pada tengah hari ini malah kita bersaksi bahawa sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga dan mampu disyukurkan oleh kita kerana terpilih kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kemuliaan yang paling besar yang Allah kurniakan kepada umat ini melainkan umat ini bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan yang paling dicintai oleh Tuhan melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga digelarkan nabi dengan Habibullah. Sesaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang tinggi. Pada saat berbicara nabi kita dengan Dia yang Maha Esa. Di antara siri-siri dialog Nabi dengan Tuhan ialah Nabi berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalimullah, aku Tuhan? Maka Allah kata, anta Habibullah, engkaulah kekasih Allah. Bagi orang yang faham makna Habib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sebegitu besar dia pada pandangan dan sisi Allah. Nabi Allah Ibrahim dah besar. Nabi Ibrahim ialah moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Khalilullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalilullah maknanya kekasih Allah.
Oleh karena Nabi ialah Rasul yang diutuskan Allah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui keadaan dirinya pada sisi Allah. Nabi atok satu-satu kekasih-kekasih Allah. Ibrahim khalilullah, Isa ruhullah, Musa kalimullah, aku Tuhan, anta habibullah, engkau ialah kekasih Allah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa, ya Allah, besarnya aku pada sisi Allah. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kala sembahyang malam, Nabi tak sembahyang hanya 2 rakaat. Nabi sembahyang sampai 9 rakaat. Untuk satu riwayat, Nabi sembahyang sampai 11 rakaat untuk satu riwayat yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri sembahyang itu ialah daripada pertengahan malam sampailah menjelang 1/6 malam. Dari 1/6 atau 1/6 yang terakhir itu Nabi kita tidur, sehinggalah Nabi digerak pula oleh Bilal untuk sembahyang subuh salat Nabi Muhammad. Maknanya malam itu semua untuk Allah. Selepas peruntukan untuk diri sendiri, dan Nabi SAW tidur lepas Isyak, Nabi tidur awal. Siapa tidur awal ditiru Nabi, siapa tidur lewat tak tiru Rasulullah. Tengok yang siapnya. Jadi subhanallah, hukum tidur lewat tu makruh, sebab dia akan menjadi suatu yang akan menjarakkan kita dengan Tuhan. Jarak dengan orang tak apa, penjarakan sosial, tapi jangan jarak dengan Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sampailah berapa jam kira tengok, tengahan malam ni sampailah lagi satu per enam nak subuh, Nabi tidur. Bayangkan berapa jam. Kalau 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5. Jadi malam tu daripada pertengahan malam sampailah menjelang subuh, semua untuk Allah. Sampailah bengkak-bengkak kaki Rasulullah, kaki jadi bengkak, sebab kalau bangkit semalam tak bengkak lagi, tapi oleh kerana tiap-tiap malam bengkak kaki Rasulullah. Sama-sama Aisyah tengok, ya Allah Rasulullah, engkau tu orang yang dah diampunkan dosa engkau, terdahulu pun dosa engkau telah terampun, dosa yang akan datang pun terampun juga salah Sayyidina Muhammad. Takkanlah sampai tarani, dalam bahasa kita lah, takkan nak semayang sampai tarani, engkau tu dosa dah diampun Rasulullah. Nabi kata, afala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Pasal apa? Sebab Nabi dipilih oleh Allah untuk menjadi Habibullah. Tidak ada insan yang diberi penganugerahan Habibullah melainkan Rasulullah. Beza Habibullah dengan Khalilullah salallahu alaihi wasallam Muhammad. Khalilullah ni dia beri gelaran kekasih selepas diuji. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah untuk sembelih anak dia sendiri, dan dia merelai dan patuh dan taat pada Tuhan untuk menyembelih anak dia. Anak-anak disembelih ni dimandikan sebegitu suci, dibersihkan daki-daki. Kalau kita buh sabun, buh shampoo bagi elok, lepas tu bila lepas mandi dipakaikan dan pakai yang elok-elok, lepas tu dia baju buh minyak wangi, tu nak pi sembelih tu. Faham tak? Kalau kita nak pi sembelih pakai wangi-wangi apa, tak bangkit tak mandi pun tak apa kan, pi sembelih terus lah. Dah, oleh kerana nak menunaikan perintah Allah, kena buat paling baik. Macam kita nak semayang, jangan pakai lebih kurang. Kita sendiri pun busuk dengan baju kita, jangan pakai semayang. Sebab itu makruh hukumnya pakai baju hapi tandas, pakai semayang hukumnya makruh. Sebab itu Allah SWT Sayyidina Muhammad, maka begitulah yang dibuat kepada anda, anak-anaknya Ismail AS. Lepas tu subhanallah, anak ni dipimpin oleh Nabi Allah Ibrahim pi ke tempat sembelih. Jadi maknya Hajar tengok anak dia pi.
Tengok ni bukan tengok saja, muslimat ni kalau bayang, kalau kita ni ibu, tengok tu bukan tengok saja, dengan lelehan air mata Allah punya nak tunai perintah Allah. Jadi sehinggalah Allah masya Allah Sayyidina Muhammad sampai hilang Nabi Ismail, dipimpin oleh Nabi Allah Ibrahim ke tempat sembelih. Tuhan Maha Kaya Saudi ni, dia Wahabi, semua dia buang habis kesan-kesan sejarah Islam yang terdahulu. Habis semua buang, hampir-hampir kita hari ini tak ada dah yang kita yang boleh kita tengok. Hal ini tinggal untuk kita menaikkan Kaabah dan makam Rasulullah. Hal lain habis. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan denda, bila denda maka semua pun, maka semuanya akan tewas dengan kehendak Tuhan. Tempat sembelih Nabi Allah Ismail itu masih kekal sampai hari ini di Mina. Cuma kalau orang tak tunjuk, kita tak tahu. Di atas bukit. Nak abadikan betapa hebat Nabi Allah Ibrahim AS menjalankan titah perintah Tuhan. Jadi subhanallah, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, sehingga Nabi Allah Ibrahim ni kiki ataupun pimpin anak dia ke Mina untuk disembelih tu, jauh jalan tu daripada Mekah nak pergi ke Mina, jalan tempat bukan tempat dia pilih, tempat yang Allah pilih. Faham? Tempat sembelih ni masya-Allah Sayyidina Muhammad, iaitu tempat yang Allah pilih, bukan tempat yang dia pilih. Jalan cukup jauh ke Mina. Bila sampai di Mina, Allah masya-Allah ala Sayyidina Muhammad, jadi pimpin tu pi bawa pisau. Sebenarnya sembelih pisau sembelih. Bila sampai di Mina, Allah masya-Allah ala Sayyidina Muhammad, dia pun dah perempah anak dia, dan dia pun bismillah ya Allahu akbar nak sembelih, tapi tak makan ni, faham tak makan? Macam kita sembelih batu, tak pisau di batu nak makan apa, tak makan. Nabi Allah Ibrahim kata, apa jadi pisau ni, aku dah bagi tajam, pasal apa tak makan? Akhirnya Allah SWT jangan terpengaruh dengan dunia. Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, sehinggalah Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, dia rasa pisau ni tajam, kenapa siapa tak tajam? Jadi dia hentak pisau tu di seketui batu tepi dia. Mungkin kita kalau bahasa kita geram pun ada, nak try pun ada, dia pun hentak terbelah dua pisau yang ni jadikan batu tu, betul tajam, kenapa siapa tak makan? Jadi rupa-rupanya Allah sudah mengatur perancangannya. Allah kata pada Jibril hang turun, hampir ambil kibah di syurga, ganti tempat Ismail. Nabi Allah Ibrahim AS, rupanya Allah sedang mengatur sesuatu pada dia. Allah tahu dia ikhlas, Allah tahu hati dia suci, Allah bantu dia, Allah tolong dia. Malaikat Jibril ketika Nabi tanya, Jibril pernah tak? Aku nak tanya hang Jibril masalah sana Muhammad, pernah tak hang menjalankan satu perintah Allah yang bagi hang cukup hebat perintah itu? Kata Jibril, ada. Itulah cerita dia. Ketika Allah suruh Jibril, Jibril duduk langit ketujuh. Langit ketujuh nak sampai 7,000 tahun. Jalanan daripada bumi nak sampai langit ketujuh tu 7,000 tahun umur kita baru sampai. Soalan saya, Tuhan kata, Jibril, hampir syurga, hampir kibat, hang ganti tempat Ismail. Kata Jibril, ya Allah Tuhan, aku perintah engkau hebat sungguh. Langsung dengan sekencang selajunya, ni bukan Boeing 747, ni Jibril super power. Salah Sayyidina Muhammad tak tahu laju utara mana, dia pergi ambil kibah di syurga, mai tempat Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia. Salah Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim ni lepas-lepas dia ketuk-ketuk tu, Salah Sayyidina Muhammad hentak-hentak pisau batu terbelah, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, maka dia pun cuba lagi sekali.
Dia tak tahu yang Tuhan nak atur, yang Tuhan sedang atur kat dia. Dia kira dia nak tunai perintah Tuhan ni. Waktu mana dia semelih pula Nabi Allah Ismail, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia letak pisau tu, dah pecah dah, mengecik peluh lah, mengecik darah lah di badan baju dia, mengecik lah. Dia kata, ya Allah anakku. Tapi bila mana dia celik-celik mata, anak duduk sebelah, kibas rupanya dia sebelah. Faham? Hebatnya Nabi Allah Ibrahim menjadi hamba Allah. Satu pesan kita ni, pesan ustaz dekat anak-anak semua, masalah Sayyidina Muhammad, sabarlah jadi hamba Allah. Banyak Tuhan suruh kita buat, banyak kita nak kena buat, banyak perkara kita nak kena larang. Sabar, ikut Tuhan, patuh kat dia. Ni banyak tak sabar ni, suruh mayang Jumaah pun tak mai, tak sabar jadi hamba Tuhan. Perintah Tuhan ni berat. Wa innaha lakabiratun. Perintah Tuhan ni berat. Tapi kalau hati tak khusyuk, tak boleh buat. Kalau otak kita, hati kita duduk kat dunia, tak boleh nak buat. Tak mampu jadi hamba Allah. Umur macam antum ni, umur yang kena sudah dilatih beribadat. Sebab kalau esok tua baru nak buat, tak larat buat. Tak sama umur macam ni buat ibadat dengan waktu tua. Siapa yang tak pernah rasa lazat beribadat ketika muda, dia akan hilang umur dia macam tu ya. Dia tak pernah rasa sedap ibadat ketika muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak faham macam mana hak Nabi kata, syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang membesar dalam taat pada Allah. Oh? Jangan, mungkin anak-anak semua, mungkin esok lah kami kata, kami tua esok kami dapat ibadat. Waktu tu kami nak rasa mana ibadat. Tu mana ibadat ketika tua. Mana ibadat, mana ibadat ketika muda ni, jangan bagi terlepas macam tu. Nak rasa juga mana ibadah buat ketika muda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas waktu masa muda tak ada dah, tak boleh patah balik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni, janggut putih ni boleh patah balik jadi hitam. Tak boleh lah. Tak gostan dah umur ni. Umur kira duk pi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak sekalian, salli ala sayyidina Muhammad tu Nabi Allah Ibrahim. Bila tengok-tengok anak ada duduk sebelah, you know, cuba kita hayati, cuba kita bayang. Dia pun tinggai kibah dia semelih, lempak pisau, meluru ke anak dia, dia peluk cium anak dia Nabi Allah Ismail. Waktu tu dia kata, ya Allah hebat engkau Tuhan. Dia pun tak sangka, kata Tuhan nak bantu, Tuhan nak atur macam tu. Dia tak tahu game Tuhan. Dia kira dia, dia tak tahu hak di belah Tuhan. Dia tahu aku nak ikut engkau Tuhan. Dia tahu aku nak taat pada engkau Tuhan. Tu dia tahu. Dia tak tahu Tuhan nak taat apa kat dia. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka langsunglah didukung anaknya balik. Nu di rumah nu hajar mak duk teriak, ya Allah anakku, anakku. Tengok-tengok Nabi Ibrahim dukung balik. Apa pula dah ngaji macam mana? Dia tahulah suami dia tak pernah gostan. Kalau tu Tuhan suruh terus ya. Ni papa ni apa pula jadi ikut mana pula ni? Nabi Ismail pula, Nabi Ibrahim pula sambil balik dukung tersenyum lebar. Senyum pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Bahkan tak sabar nak cerita dekat bini, bawa Nabi Allah Ismail berlari-lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai-sampai bini pun tak sabar nak dengar suami cerita. Keluar daripada rumah, abang apa cerita abang? Jadi kau mana ni? Dia pun, Nabi Allah Ibrahim pun cerita, ya Allah Tuhan, hebatlah Tuhan. Duk bercakap dengan aku, duk cerita Tuhan hebat, Tuhan hebat, jasa dia. Eh Tuhan buat sungguh buat kita. Memang dia nak uji kita sungguhlah Tuhan. Ya Allah Tuhanku, bercerau yang mata dua lelaki bini. Ya Allah Tuhanku, hebat engkau Tuhan. Faham tak?
Akhirnya daripada peristiwa inilah digelar Nabi Allah Ibrahim dengan Khalilullah, pasal patuh pada Allah. Habibullah ni, Habibullah, kekasih Tuhan, dia macam ni. Memang daripada awal tercipta untuk menjadi kekasih. Daripada awal lagi Tuhan cipta Nabi, Tuhan nak bagi jadi Nabi, kekasih dia lah. Sebab tu waktu mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasa perasaan tak tahu nak cerita sayang dan kasih pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sahabat sejati. Waktu orang tentang Nabi, dia bela Nabi. Di antaranya Nabi tengah sujud, Nabi tengah sujud di Baitullah. Jahat orang Quraisy ni, dia ambil lajak. Tengok Nabi tengah sujud, lepas celapak pit tendang kepala Rasulullah. Cuba bayang tengok. Cuba antuk tengah duduk sujud, orang tendang, orang sepak kepala. Itulah yang lepas buat Rasulullah. Abu Bakar tengok, ya Allah. Ketika orang nak belasah Nabi itu, dia peluk Rasulullah. Biar dia kena tak apa, jangan depa. Dia kira duk jaga jangan Nabi kena pukul. Sampai dia bila lepas nak katok Nabi, faham, lepas nak katok Nabi, Sayyidina Abu Bakar bela Nabi, tak kena Nabi, kena Abu Bakar. Nak pukul ikut ni Abu Bakar pi tu. Nak pukul ikut ni Nabi pun ni, Nabi Bakar pi, Nabi Abu Bakar pi ikut ni. Sayyidina Abu Bakar lah yang kena pukul. Jadi sampailah Abu Bakar ni darah penuh muka ni. Sampai Abu Bakar tak ada muka. Tak ada muka Abu Bakar pasal darah semua. Yang nampak sikit ni batang hidung. Ni yang tak darah Halim Barah Habib. Pasal apa? Bela Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai Nabi ni Abu Bakar habis lah. Sampai Nabi minta, ya Tuhan aku, bolehkah engkau izin pada aku Tuhan, aku nak bagi Abu Bakar jadi kekasihku. Bolehkah aku nak bagi Abu Bakar jadi kekasihku? Nabi kata, kalau aku boleh untuk menjadikan seseorang sebagai kasih, latakhadhtu Abu Bakr khalilan. Aku dah ambil Abu Bakar jadi kekasih. Tapi Nabi kata, walakin ukhuwatul Islam. Aku tak boleh pi ambil Abu Bakar jadi kekasih. Abu Bakar dengan aku hanyalah ukhuwatul Islam, saudara seislam. Sebab kekasih aku, sebab Allah dah jadikan aku kekasih dia. Kekasih ini tak ramai. Jadi subhanallah, maka Nabi ialah kekasih Allah, dia panggil Habibullah. Maka orang yang kita ra'i pada hari ini ialah kekasih Allah. Macam mana? Macam mana Allah SWT ala Sayyidina Muhammad boleh kita faham? Habib ni memang tercipta, dicipta hanya untuk menjadi kekasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Yang pertama, pada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa berselawat ke atas nabi. Yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila Allah bacakan ayat tu, Nabi pun kata, Nabi lagi faham diri dia. Nabi lagi faham diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Nabi lagi faham diri dia. Bahasanya Allah sentiasa berselawat atas Nabi. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang tidak ada mula. Allah ialah zat yang tidak ada permulaan. Kalau Allah tak ada mula, ni bahasa ni mungkin salah. Bahkan mungkin memang salah.
Sejak tidak ada permulaan itulah Allah dah berselawat ke atas Nabi dah. Faham? Allah tak ada mula. Kalau kita ada mula ni, sejak ada mula kita, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Tapi Allah tak ada mula. Sejak tak ada mula tu, Allah dah berselawat dah atas Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau Allah buka, faham? Kita akan kata, ya Allah, hebatlah Rasulullah. Hebat sungguh Rasulullah. Dalam Quran Allah puji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, akhlak engkau tersangatlah hebat. Azim. Azim ni hebat. Akhlak engkau tersangatlah hebat. Soalan Sayyidina Muhammad. Contoh, soalan Sayyidina Ustaz kata kena murid dia, akhlak yang terhebat sungguh. Agak-agak nama itu kesan macam mana? Melambung bah. Akhlak yang terhebat sungguh. Tak ada orang lain akhlak hebat. Nabi seorang yang akhlak hebat. Soalan Sayyidina Muhammad, akhlak Nabi hebat sungguh. Akhlak Nabi ini tak terjangkau. Kita tak boleh bayang, cerita-cerita pun tak akan sama. Contoh. Contoh anak. Nabi duduk atas mimbar baca khutbah hari Jumaat. Salam Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Turun daripada mimbar, orang dah khamat. Nabi nak pergi jadi imam, soalan Sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat tahan. Nabi nak jadi imam, turun daripada mimbar nak jadi imam. Ada seorang sahabat tahan, Rasulullah, Rasulullah. Ada sikit masalah Rasulullah. Dia tak sabar-sabar dah nak cerita masalah dia. Orang nanti lesat tunggu bayang habis dulu. Tak sabar-sabar dah Rasulullah, Rasulullah ada satu masalah Rasulullah. Minta Rasulullah selesai masalah saya sah. Jadi dia pun cerita pasal Nabi dengar. Ya. Okay. Ya. Orang tengah duduk usah lah tu. Duduk tunggu Nabi jadi imam. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun cerita masalah dia habis. Nabi pun dengar. Nabi pun kata begini, masalah macam ni. Nabi pun cerita selesai gini. Sampai, oh macam tu Rasulullah. Oh terima kasih Rasulullah. Masih Rasulullah. Orang tu pun terima kasih happy, baru Nabi jadi imam. Agak-agak tu imam kita, kalau tu imam kita jadi macam mana agak-agak? Kalau tu imam kita lah, hantam tak dandan lah. Dah lah semayang dulu. Tu imam kita. Rasulullah akhlak mulia. Akhlak mulia. Nabi SAW sebut akhlak mulia ni ialah orang yang tak mau, orang yang dirinya tak mau menyebabkan orang berasa hati dengan dia. Tuan mulia akhlak dia tuan-tuan. Kalau nak tegur orang, masalah Sayyidina Muhammad, nak tegur orang ni, dia cari jalan. Macam mana aku nak tegur dia, dia tak berasa hati, dia tak berasa apa. Macam mana aku nak tegur dia? Tegur ni kena. Sebab wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tegur tu kena. Tapi tegur ni, macam mana aku nak tegur dia supaya dia tak berasa apa? Hati dia tak berasa. Orang Kedah ni bahasa dia, kalau nak tegur bagi orang tak berasa, dia panggil cakap kena belapik. Dengan direct, undirect. Kadang-kadang tu kita pergi jauh dulu, pergi Lostar, pergi Sungai Petani, patah balik main kumuk panjang, patuh mukus sukunaka, baru balik main. Panjangnya jalan pergi nak tegur hak tahniah. Faham tak? Itu ialah sifat orang yang berbudi, berakhlak tinggi. Nabi kita SAW tak bagi orang lelaki-lelaki make up macam orang perempuan. Perempuan pula boleh make up, tapi tak boleh make up untuk orang. Perempuan hanya boleh make up untuk suami. Yang anak muslimat belakang tu, masalah Sayyidina Muhammad, esok kalau kahwin esok, jaga. Sebab ada anak murid ustaz, masalah Sayyidina Muhammad, bila kahwin ustaz pergi tengok, ustaz tak cam kata dia yang nikah. Sebab muka tak ada dah, muka dia. Dia buat berapa inci tak atas krim tu. Sampai habis muka dia, mana muka dia?
Sedangkan dia mengaji dekat ustaz, dia tunjuk siapa muka dia? Dia tunjuk kat orang ramai ke? Dosa. Dia tunjuk kat laki dia ya sepatutnya muka dia tu. No? Ha, tu pesanan untuk belakang. Jadi subhanallah, maka Nabi tak bagi orang laki-laki pakai hiyah macam perempuan, tak boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Tiba-tiba waktu yang subuh, yang subuh Nabi selalu salam dengan para sahabat. Salam, salam, salam. Mai satu orang sahabat, Salah Sayyidina Muhammad budak muda. Macam kesan-kesan za'faran di muka dia. Mesti dia make up. Malam nikah barangkali dia make up. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi lah hati Nabi kata, "Lah dia ni. Aku duk habaq dah, jangan duk pakai, dia pakai juga." Hati Rasulullah. Tapi Nabi ni lepas budak muda tu salam dan pi, Nabi panggil sahabat lah. Hang nampak budak muda tu? Ya Rasulullah, pi habaq dengan dia. Pasal apa dia pakai? Aku tak bagi dia pakai. Dia pakai. Faham tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok mungkar, tapi Nabi halus mencegah mungkar. Contoh nak, kalau Nabi kata lah, kalau macam kita lah, tengok-tengok masalah Sayyidina Muhammad macam tu lah, macam mana agak-agak perasaannya kena Nabi tegur dia. Ni ramai para sahabat ni, tentu dia rasa ralat lah sebab tegur depan orang. Ha? Kalau Nabi tegur sendiri berasa sampai dalam. Tapi kalau Nabi pakai sahabat ni pihak apa, tak rasa sangat. Nampak tak lapik-lapik? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tengok hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, faman lam yastati' fa bi lisani, wa man lam yastati' fa bi qalbi, wa huwa adhafu liman." Hadis tu memang tengok memang cukup dahsyat. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan hati. Tu selemah-lemah iman. Tapi praktiknya macam Rasulullah. Faham? Tengok macam syadid tu, hadis tu. Tapi tengok Nabi mempraktikan hadis. Sebab itu anak-anak sekalian, kita semua kena mengaji akhlak. Mengaji akhlak ni sampai mati pun tak habis. Sebab kita nak bagi jadi hak kita, mengaji tu dalam hati kita. Faham tak? Contoh ustaz misalkan. Ada orang jadi naqib, ada orang jadi naqibah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana nak pi bagi usrah, dia kata, "Ish, tak ada point lah hari ni. Nak cakap apa ha?" Sebenarnya orang hak cakap macam tu, dia tak reti usrah. Usrah ni apa? Usrah ni ialah medan baiki diri. Usrah ialah medan kita perbaik diri. Kita tazkirah, orang ambil tazkirah hak kita bagi, orang tazkirah pula kita ambil tazkirah yang orang bagi. Itu usrah. Okey. Maudhu' apa nak cakap dalam usrah? Maudhu' nak cakap dalam usrah berkenaan dengan peribadi. Sebab usrah ni tujuannya untuk mencapai 10 peribadi muslim. Allah Sayyidina Muhammad. 10 peribadi muslim, nak capai 10 tu. Bila capai 10 ni, maka orang tu dipanggil orang yang memiliki peribadi muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peribadi muslim ni apa? Peribadi muslim ialah orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Peribadi muslim ni apa? Peribadi muslim ialah orang yang berakhlak mulia. Peribadi muslim ni apa? Peribadi muslim ialah orang yang tenang melihat peribadinya sendiri. Dia faham? Dia tengok diri dia, dia tenang. Ni kita tengok diri kita pun sabut. Kalau kita tengok diri kita sabut, orang tengok diri kita jauh 1000 kali sabut. Mai dah muka sabut. Sebab dia pun sabut, orang tengok apa muka dia sabut tuan ni ya. Aku yang pernah sabut-sabut tengok muka dia, lagi ku sabut. Pasal orang tu tak berpadi dengan peribadi muslim. Jadi anak sekalian, jadi bila mana kita faham konsep usrah tu, usrah ni bercakap tentang apa? Tentang macam mana nak bagi jadi baik. Faham? Macam mana kita nak bagi kita jadi baik? Betullah dalam usrah. Bukan perlu tengok luar pun, diri kita sendiri.
kita cakap tentang hal kita. Cakap dengan doa abang korang pula, aku macam ni, aku cerita ni aku, tak payahlah. Kita cakap hal kita, kita tahu kita tak baik tak mana, kita cakap maudhu' tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalunya bila kita cakap maudhu' tu, orang ni kan berasa, dia ni macam kata kat aku, dia ni macam kata kat aku. Sebenarnya lepas tu semua panggil apa? Satu kelaku. Faham tak? Jadi sebab itu masalah saya nak guru Ustaz Pak Suyuk disebut, kalau ham mengajak, kata dia, masalah saya nak ham baca dekat depa, ham mengajak ham, ham baca kat depa, tapi ham mengajak diri ham sendiri. Ini pesan para ulama kat kita. Disebut je sebab itu masalah saya nak Muhammad, maka kita ni dengan Rasulullah ni, kita kena belajar akhlak Nabi macam mana, sebab kita nak ambil, kita nak aplikasi kat kita, nak buat bagi kita macam Rasulullah. Sampai kita ni luar ni, orang dah kata kita ni Nabi. Jangan salah faham pula tu. Jangan ambil tangtu, ambil tangtu lingkup Ustaz. Makna masalah Sayyidina Muhammad, diri kita ni Rasulullah dah. Makan cara Rasulullah, jalan cara Rasulullah, tidur cara Rasulullah, bergaul dengan jiran macam Rasulullah, berakhlak mulia dengan guru macam Rasulullah. Semua kita tu dah Rasulullah. Dia panggil luar kita ni ialah Ahmadi, dia panggil Ahmadi, kita ke Ahmadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka duk pimai tu amaran ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memberi satu amaran pada kita. Maudhu' yang kita cakap ni ialah maudhu' yang serius. Faham tak? Hak kita cakap ni maudhu' yang serius. Kita ni mengaji banyak, akhlak tak apa banyak. Mengaji ni tak banyak tak apa, akhlak tu kena lebih banyak, ilmu tu demai. Tapi kalau kita tu mengaji banyak, akhlak tak ada, lama-lama ilmu hilang. Sebab tu orang ulama mempermisalkan dia macam ni. Nak buat cucuk, soalan Sayyidina Muhammad, nak buat cucuk kan, tepung campur garam. Tepung tu akhlak, garam tu ilmu. Faham tak? Kalau kita buh garam banyak, tepung sikit, jadi apa? Boleh makan cucuk? Tak boleh kan? Tapi kalau soalan Sayyidina Muhammad, tepung banyak, garam buh sikit, secukup rasa, baru jadi kita. Tu ya model dia soalan Sayyidina Muhammad. Tu ya cerita dia. Subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Akhlak ni kalau pelajar ni yang paling penting akhlaknya dengan guru dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang, satu ni cerita ni masyhur di kalangan orang mengaji Matan Mahmud. Di antara guru mulia yang mengajar mahat dulu ialah Ustaz Nehmat. Ustaz Nehmat ni cengih. Dia tak boleh tengok budak tak pakai kepiah, dia pergi penampak. Budak matahamu ni malas pakai kepiah sebab rasa lekeh. Kepiah, pakai kepiah songkok tu, kalau balik naik bas, buang kepiah, malu orang kata ngaji matahamu. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad dalam kelas, kepiah ni suka buang tak atas meja. Sayyidina Muhammad marah. Kalau dia lalu, dia tengok masalah Sayyidina Muhammad, dia tengok pelajar yang tak pakai kepiah, dia masuk tampak. Orang-orang cukup berhati-hati. Hari itu Ustaz Ni'mat telefon satu orang kawan dia. Kawan dia ni ada anak seorang Haji Matan Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Ni'mat telefon nak cakap dengan kawan dia, ustaz apa tu tahu. Anak kawan dia pi angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni siapa? Ustaz Ni'mat ni. Ustaz kah? Nanti ustaz. Pimik pihak lu. Buah tak pihak. Buat apa lah PMI kepiah lu. Buat apa lah. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, kamu faham tak? Faham tak? Yang pertama, mungkin akhlak dia betul-betul tu. Ustaz ni jaga kepiah, nanti Ustaz aku nak cakap mik kepiah Ustaz. Ni betul dia panggil. Kalau betul ni apa? Betul ni panggil bullah.
Makna apa bullah? Bullah ni mana betul? Betul ni sifat ahli syurga. Siapa-siapa dia betul, dia masuk syurga. Siapa-siapa duk kona-kona macam tu, gelang-gelang-gelang, tak boleh masuk syurga. Kita kena betul. Imam Ahmad punya betul, tak pernah makan buah temikai sebab tak tahu Nabi makan macam mana. Punya betul. Kita tak pernah perisi, lapak makan lah. Imam Ahmad tak pernah makan buah temikai sebab tak pernah tahu Nabi makan macam mana. Sehingga dia duduk cari, dia jumpa. Oh, macam tu Nabi makan buah temikai. Temikai ni, cara makan cara Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad, bila kita potong dia tu, potong temikai, kita potong tengah. Bila kita potong tengah, kita makan daripada kanan ke kiri. Lepas tu kalih pula, faham tak? Kalih pula kono, makan kanan ke kiri lagi. Tak ada faham. Kena beli buah temikai, buah mai. Faham tak? Faham tak? Ada hangguk, ada dak. Ulang lagi sekali. Buah temikai. Buah temikai. Satu buah temikai tu, buah temikai kita potong lah tu. Potong tengah. Potong tengah. Bila potong tengah, jadi ambil hak belah ni tu, kanan ke kiri. Lepas tu hak ni, hak ni kena kalih kot tu. Faham? Baru boleh makan kanan ke kiri. Baru dia makan. Haa, begitu cara makan mikir cara Rasulullah. Pernah buat tak? Tak pernah pun ustaz, tak fikir pula macam tu. Ha, lepas tu makan buah mikir, lepas ni kena macam tu. Barulah berhenti sama Abdul Rasul. Kalau sama ustaz kali ni kamu lupa semua, ingat buah mikir sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma buah mikir ni jangan makan di belakang. Dia makan di awal. Barulah sunnah. Sebab buah demikian ni dia panas. Jadi bila mana dia masuk dulu, jadi dia bersedia untuk menerima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi makanan-makanan yang lain. Dia jadi penghadam yang baik untuk diri kita, insyaAllah. Boleh cakap tu? Fahamlah. Daripada awal sampai habis, ingat tak? Tak apa ingat buah demikian. Jadi saya ingat cakap tu dulu untuk hari ni, insyaAllah. Moga-moga esok hari terbaik salah Sayyidina Muhammad. Jadi jangan lupa tidur pagi. Jangan tidur pagi. Pagi lepas subuh salah Sayyidina Muhammad, balik sarapan apa semua, kalau dah sarapan, lepas tu mula selawat Sidi Ahmad Al-Badawi sebanyak 100 kali. Mari kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه عدد نعم الله والضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين استقم صراط المستقيم. اللهم نور قلوبنا هداتي اللهم نور قلوبنا هداتي اللهم نور قلوبنا هداتي اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.